Dapat 2. 3. Dapat 4. Oh, sakit sih. Keren sih. You're the best. Wow. Burunya banyak banget kan? Gila, 50 men. PDW ini mah. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Halo, bro. Oce lagi ya, nyoba-nyobain pakai topi. Dari kemarin udah beberapa kali Oce pakai topi juga ya. Oke, bro. Jadi kali ini, bro, Oce bakal mau bahas CBR4 atau P90 ini, bro, yang katanya lagi di buff ya di season terbaru ini, bro. Yang di buff itu recoilnya ya, bro. Ya, bener sih ya. Yang Oce rasain ketika Oce pakai CBR4 atau P90 ini ya pas Oce lagi nembak itu getar banget. Apalagi kalau musuhnya ada di jarak yang apa ya, cukup jauh gitu, bro ya. Nah itu lumayan banget sih, bergetar banget ya, recoilnya kemana-mana. Tapi sakit ini senjata ya, sakit banget. Makanya benar sih ya, yang dibenerin tuh recoilnya nih. Oce gak tahu sih bakal meta banget apa enggak ya, karena Oce benar-benar pertama kali make nih ma bro. Setelah update CBR4 ini langsung Oce review ke kalian ya, biar merasakan enaknya gimana ma bro. Oke, terus yang di buff lagi itu dari flinchnya ma bro. Jadi ketika kita adu tembakan sama musuh yang ke atas-atas itu, aim kita bisa ke atas-atas ketika kita ditembak juga. Nah itu dikurangin mah bro ya, jadi tidak terlalu bergetar lah istilahnya. Oke, yaudah mah bro, yuk let's go. Oce pengen coba langsung nih perakain di ranked seperti apa rasanya ya. Abis itu Oce bocorin gunsmith atau attachmentnya ke kalian. Oke, sebenernya kayaknya Oce udah buat sih, tapi yaudah ya. Oke, let's go. Oke mah bro, coba di dalam game nih btw ya, coba kita lihat ke dalam. Wih, bener sih, udah nggak getar dari sebelumnya. Keren sih ini. Ini middle range-nya ini bakal enak sih menurut Oce ya, bro ya. Bakal yang kayak ngalahin Fennec deh. Kayaknya player-player Fennec semua bakal ganti ke 50 enggak sih? Oke, dapat 1. Dapat 2. 3. Dapat 4. Wih. Tenang mah bro. Oke, gila sih. Boleh-boleh sih. Iya mah bro, jadi mau tahan sini. Nice. Wow, mau bokong orang malah dibokong ini mah namanya. Gue ayo lo, kagetin lagi lo. Oke, okay, bro, dapat lumayan lah, banyak lah. Ayo cuy, udah 17 kill nih BTW. Wah gila sih gara-gara senjata ini, kill Oce jadi banyak. Yuk bro, jangan lupa setup, pasti drop yang banyak. Oke, okay. Oke, okay. Wah sakit sih, keren sih, you're the best. Wow, normalizer mah bro, bahaya sekali kawan. No. Puterin. Ayo, fokusinnya kawan. Keluarkan predator misil. Wih, oke. Wih, gila sakit banget. Wah, boleh ini senjata men, the best man. Meta banget asli ini. Bakal meta seriusan. Insan kill juga sih, Saber tuh sakit. Cuman waktu itu recoilnya parah. Ya udah, ulti begitu one serem juga mah bro ya. Oke, nice. Wah, mama. Kan buat kongresnya juga mantep padahal nih.
Mantap sekali, ma bro. Wow. Boleh, boleh. Ini keren. Keren sih, cuy. Yo, ih. Ma, ayo, Shock RC. Kemana kamu? Oke. Wah, ma bro. Bocah enggak bisa berkata apa-apa. Ini enak sekali pokoknya ya. Asli ini enak banget sih. Enggak bisa berkata apa-apa. Super meta mah, bro. SMG ini bakalan rame kayaknya sih. Feeling Oce sih gitu ya. Walaupun Oce sekarang sih baru pertama kali dan belum lawan pro player banget ya. Enggak tahu, udah feeling aja gitu dari apa yang Oce rasain. Kenapa Oce bisa bilang begitu mah, bro? Karena ini pelurunya banyak banget ya. Terus dia tuh enggak boros peluru. Jadi bisa clutch banget. Kalau sekarang tuh kayak MX9 terus Fennec, itu kayak 2 kill udah kalian bakal kehabisan peluru. Kayak begitu sih. 2 kill bakal kehabisan peluru. Ini kayak lu bisa sampai 4 kill kali ya, atau misalnya musuh berjejer 5 kill mungkin bisa gitu. Wah, gokil. Keren. Lu kayak bakal main sekali lagi. Iya, mah bro, coy, udah di dalam game ya. Let's go. Kita main di match selanjutnya seperti apa ya? Teng. Kasih paham, cuy. Yuk, Oce coba tes long range di long ini. Ntar bakal ada musuh lewat harusnya sih. Woi, wait. Sabar dulu. Ntar Oce mau tes long range di atas mau, bro. Oke, jadi pengedok bentar. Mana musuhnya sih? Lah, mati sama NA, cuy. Tau ABT. Yo, ima bro dapat 2. Ya, buat motong sih the best ya. Sakit banget parah. Mana musuhnya, ma bro? Musuhnya ND, ma bro. Wah, gila. Tas nih. Waduh, itu mantep sih harusnya. Weh, kenapa aku dibokong? Waduh, temen Oce gak ada yang mau ngintip pula. Oke, not bad sih mah bro. Oh, the best. Wah, mama. Loh, dia enggak mati mah, bro. Kita keluarkan saja predator misil aja. Keluar. Oke. Okay. Cuman nih kalau buat lari, larinya kayak kurang gitu mah, bro. Ya enggak sih. Oh, nice mah, bro. Ayo teman-teman, injak dan lupa. 18 loh. Musuhnya paling tinggi 6. Mati saja mah, bro. Iya, mati sama tamper. Lucu sih. Masuk, bro. Iya, dasar lu bocil. Main tamper. Kenapa gue jadi tukang injak sih? Sue ya, ma bro ya. Itu jadi babu para publik.
Yuk, injak. Kita udah kill 30 BTW ya. Ayo bro, gua aja injak, apa-apa gua aja dah. Ya. Asa memang teman-teman kita mah bro. Oh, bunuh coy, bunuh. Nice, yuts. Nice, bro. The best. Pelurunya banyak banget kan? Gila, 50, men. PDW ini mah. The best mah, bro. No, let's go bro. Gila mah bro, hoce kill banyak banget nih lu. Ya. Nice kan? Lumayan lah, 37 kill. Keren. Ih, meta cuy. Ih. Kok jadi ngeri ya? Akhirnya ada SMG yang enak gitu ya. Soalnya menurut aja SMG sekarang kayak apa ya? Kayak hoce lebih prefer pakai Type 25 gitu daripada pakai SMG, tapi semenjak Cyber 4 ini ntar udah coba deh di scrim atau di turnamen dulu mah bro ya, seperti apa. Ya jadi ini attachment atau gunsmithnya mah bro, sebenarnya kayak masih sama aja deh ya. Mungkin perbedaannya kayaknya udah pakai monolithic suppressor sekarang ya. Kan semua sekarang serba monolithic. Kalau nggak kalian kayak yang silent-silent suppressor yang lainnya nggak apa-apa sih. Tapi kan ini namain damage range kayak lumayan aja gitu pakai monolithic kan. Dan biar tidak ketahuan kalau kalian menjadi flanker gitu kan, mau nembak, mau bunuh musuh kan, jadi suara senjatanya nggak ada di map gitu. Ya jadi masih sama lah, monolithic ke standard light barrel. Ya kan masih total wicked start tactical dan staple grip. Kayaknya udah bingung nih staple grip tape atau granulate nih. Menurut kalian gimana? Ya stipot aja sih biar kayak lebih lincah. Mungkin ini gripnya aja nih. Uca enggak tahu ntar mau ditaro di mana, apakah di perk atau di forward grip, enggak tahu, ntar lihat aja mah bro. Oke. Okay? Ya udah mah bro, makasih udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan ya kalau kalian mau beli battle pass itu mah bro, atau mau gacha skin legendary atau mythic, langsung aja top up di Instagram at kita isin ya mah bro. Mumpung lagi apa? Season baru ini mah bro. Kalau enggak salah di kita isin bakal ada promo deh nanti. Tapi enggak tahu sih Uca. Ya udah, thank you mah bro udah menonton ya. Ini up, see you mah bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.